tu buat apa ni? Ni sekarang ni kita akan buat projek tanam tebu telur. Okey. Dia berapa jangka masa boleh kita tuai hasil? Okay, jangka masa tuai kalau kita ikut benih ni dalam 7 hingga 10 bulan. 7 hingga 10 bulan. Okey okey okey. Terima kasih Cik Jis. Cik Jis, saya nak tanya. Berapakah jarak antara satu lubang ke satu lubang? Lepas tu kedalaman dia untuk kita tanam tebu ni? Dia jarak satu lubang ke satu lubang dia lebih kurang 1 meter. Lepas tu kedalaman yang kita gali ni lebih kurang 50 cm. Lepas tu saiz lubang yang kita buat ni anggaran 2 kaki. 2 kaki. Okey. Okey, macam mana teknik penanaman itu? Kita nak letak macam mana tu? Kita pastikan mata tebu ni, benih baru ni, jangan tak cek ni. Letak dia cek ni. Oh, kita silangkan dia. Kiri kanan. Jangan okay, kasi dia tenggelam. Okey, 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 okey. Sama lah dengan tebu berikutnya. Letak dia cek ni. Alright. Okey. Oh, stok kokopit sudah sampai. Dibawa oleh Abang Ucu. Okey, Cik Asif, letak apa tu Letak kokopit. 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 Kokopit nama dia. Kokopit. Selepas kita meletakkan ini, kita akan meletakkanlah dengan rata-rata kali. Tengok ni. Okey okey okey. Hidup malam. Alhamdulillah selesai kerja-kerja penanaman tebu. Okey, kat sini kita telah menghasilkan 32 lubang. Okey, insyaAllah kita tunggu lagi hasilnya dalam 7 bulan ke 10 bulan lagi. Kita boleh tuai hasil.